Yes, satu kosong pecah di match atau di game set kedua. Nampaknya R Hidayat undur ke belakang. Dimaksimal sebentar sebagai sampingan ataupun over spike daripada rekan-rekan Prima Bakti saya. Yeay! Sampingnya begitu keras. Bagaimana kembali? Satu terobosan terbaru seperti elang menyambar daripada mangsanya. Satu terobosan terbaru konsentrasi dan diperhatikan saat ini kegiatan. Kon. Yes! Cukup tenang, kembali tidak jinak dari bang MDR. Satu coba pendasi baru lewat gaya Beketek. 1, 2, 3 perhatikan saat 1 nomor 5 loncat dari belakang. Ada siapa di sana? Kembali sudah jempol. Kita lihat apa yang terjadi. Masih mundur ke belakang. Nomor 4 pemain dari bang MDR namanya sudah Abui. Lagi-lagi sebagai setter under Abui. Perhatikan saat lepas kembali mencoba. Angka tinggi 4 KCB Bay. Dudi KCB Bay. Dudi Budini Sida lagi-lagi dari belakang. Suatu penampilan yang sangat angel. Si tangan kidal beracun. Bagaimana diperhatikan saat seperti ular kobra licin menyambar mangsanya. Tinggal satu perhatikan saat masih kembali kita lihat apa yang terjadi. Sudah ready sedikit berbahaya. Kembali mencoba mengecoh sang lawan. Lepas kembali kita lihat apa yang terjadi. Berapa si baru lewat ada siapa di sana. Ozai. Ada siapa di sana. Ozai. Nomor 10 nampaknya Gio. Satu variasi coba diperhatikan dengan bola antara aja cukup aktif. Mampu kembali mencoba membobol. Lepas cukup cerdik. 1, 2, 3 MDR. Lepas terlalu dalam. Yo coy. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Ha ho. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Double Randy. 4 kembali kita lihat apa yang terjadi. 2, 4 tersisa. Perhatikan sesaat. Gizalo L pertama kembali atau tabletop miliknya kembali kita lihat apa terjadi. Elena Rezan mungkin atas kembali. 1, 2, 3 perhatikan saat. Satu-satu cengkraman daripada si kulit bundar. Coba diperhatikan lewat umpan majang sang center andalan. 5-2. Baik 5-2 terus di sana. Bayu Sro Ojoy sang quicker daripada kota Stel. Hai. Nampaknya kembali menunjukkan kelasnya tidak kalah menarik dari 98. Arul bagaimana menunjukkan kelasnya sebagai predator. Masih ke belakang timang-timang. Ada siapa di sana kembali memegang bola. Satu perhatikan saat kembali mencoba mengejar sang lawan. Angka tinggi bakal. Yes! Udini Sida. Nampaknya kembali sidangan kita beracun. Coba pada si baru. Rendi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! 3, bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi kembali Dodi. Satu penampilan daripada kota Tahu Sumedang. Bagaimana Indonesia kembali Sumedang Larang. Konsentrasi maksimal daripada kerajaan Sumedang Larang Indonesia. Yuk. Adnab 3 tampaknya perhatikan saat kembali mencoba merasuk. Satu poin cukup celah daripada nomor punggung 2. Siapa di sana kembali sudah boik. Luar biasa namanya perhatikan saat dengan poin pertama menjadi 4-6. Baik 4-6, 1-2-3 ke belakang. Mencoba mengecoh sang lawan. Satu perhatikan saat. Kembali lagi saat. Kembali lagi. Lagi-lagi 12 dan banyak. Satu kembali sudah pikirin mencoba luar biasa daripada Prima Bakti. Sudah mulai mengakui bagaimana para pemain masih muda belia. Sudah mulai menunjukkan kelas-kelasnya sebagai predator Tarkam. Pemain-pemain muda belia. Tampak jelas kembali. Hop, masih diselamatkan kembali mencoba mengecek sang lawan. Lagi-lagi kembali dari belakang. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya perhatikan saat. Perhatikan kembali menjadi poin 5-7. Baik 5-7 kembali kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan saat. Tiba-tiba sebentar kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya masih diselamatkan kembali mencoba mengecek sang lawan. 1, 2, 3 perhatikan. Menjadi poin nampaknya menjadi poin 6-7. Baik 6-7 tersisa. Perhatikan saat kembali dari rekan-rekan MDM.
Mencoba kembali, kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3, perhatikan. Terlalu pendek kembali RDB3. Lepas kembali, kita lihat apa yang terjadi. Kembangkan, yes. 1 poin kembali nampaknya, bagaimana terribau atau kembali, oh tidak bisa kembali menjadi poin. 7 sama. Baik, perhatikan saat 7 sama. Kita lihat pada mata kelapangan kembali mencoba mengejar sang lawan. Lewat putaran panjangnya kembali, kita lihat apa terjadi. Umpakan jadi 7 ke belakang. Laki-laki pukulan cadas diberikan dengan poin 8-7. Di bawah kembali diberikan dengan poin 8-7. Dan juga satu kesempatan kembali, masih dari kenaman dari nampaknya kali ini Prima ataupun timbang-timbang. Lepaskan, sudah ada MDN. Siapa di sana angkat tinggi? Nampaknya salah komunikasi dari MDN, menghasilkan poin kembali untuk Prima. Nampaknya Prima Bakti 9 mundur ke belakang. 1, 2, 3. Prima timbang-timbang, lepaskan, sudah ada MDN yang dituju. Umpan kembali, kali ini nampaknya variasi serangan, namun ada kembali bendungan. Ada siapa di sana kembali? Prima Bakti umpan ke BET, sampaikan saja. Kali ini ada MDN kembali angkat, abulkul MDN. Ada satu ganjalan Ocoy nampaknya kali ini, menghasilkan kembali untuk Prima Bakti kali ini. 10-7 nomor punggung 12. Siapa kadis anak dari Prima Bakti? 1, 2, 3, konsentrasi. Lepaskan, sudah ada siapa di sana kembali? MDN angkat tinggi, BET. Kali ini nampaknya tidak sampai kembali. Poin bertambah untuk Prima Bakti, menjadikan sejak 11-7 kembali. Masih nomor punggung 12. 1, 2, 3, timbang-timbang, lepaskan, sudah ada siapa di sana kembali? Angkat tinggi, abu gol. Lagi-lagi tidak sampai ataupun terbendung kembali. Bertambah untuk Prima Bakti, menjadikan saja 12-7. 12-7 kembali Prima Bakti nomor 12. 1, 2, 3, kokoh konsentrasi maksimal. 1, 2, 3, siapa yang akan dituju? Lepaskan, sudah ada MDN kembali angkat center, sontekan manis. Ada siapa di sana? Ocoy, lagi-lagi Ocoy dapat menyambar. Poin kan bertambah untuk Prima Bakti, menjadikan saja 13-7 kembali. Masih nomor 12. 1, 2, 3, konsentrasi maksimal. Lepaskan, sudah ada MDN kembali umpan tinggi, manis. Ada kembali bendungan, Dudini sudah umpan tinggi. Wey, lagi-lagi satu sambaran Ojo menghasilkan poin untuk Prima Bakti, menjadikan 14-7. 14-7 kembali. Setengah botol tertinggal kali ini Prima Bakti unggul. Lepaskan, sudah kembali. Ada siapa di sana kembali? Siapa di sana kembali? Siapa di sana kembali? Wey, satu sambaran manis, los tanpa blok kali ini, menambahkan kembali untuk MDN, menjadikan saja 8-14 kembali. Prima Bakti angkat, siapa di sana? Ocoy lagi kembali menghasilkan poin untuk Prima Bakti, menjadikan saja 15-8. 7 lirik unggul kembali Prima Bakti. Siapa kadis anak nomor pung 2? 1, 2, 3, timbang-timbang, lepaskan, sudah. Nampaknya terlalu keras ataupun terlalu deras, melenceng keluar lapangan. Bertambahan poin kembali MDN, menjadikan saja 9-15. 9-1, 2, 3, lepaskan, sudah ada Prima Bakti angkat tinggi, manis. Kali ini variasi serangan diperlihatkan Prima Bakti, menjadikan saja 16-9. Baik, sudah kembali, perhatikan saat di mana pertama jadi sangat menarik. 1, 2, 3 kembali, 16-9. Perhatikan saat kembali mencoba melempar ke bola. Yes. Nomor punggung 3 kembali mencoba mengancam. Ada Odong tamanya, perhatikan saat 10-16 kembali mencoba, ada Odong. 1, 2, 3 ditarik mundur, timang-timang. 1, perhatikan ke saat 1, 2, 3 kembali mencoba mengecoh sang lawan lewat umpan manja kembali. Yeay, lepas lemparan manja daripada Prima Bakti nomor 0-0 sudah Gio. 1 poin 17-10 nampaknya. Ocoy keneng, lepas ke belakang kembali, kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3 kembali terlalu liar Joy. 11-17. Baik, 11-17, perhatikan saat daripada MDN kembali memegang bola. Satu kembali mundur ke belakang, timang-timang, si kulit bundar. Satu cengkraman atau satu tempo top, coba akselerasi. Diberikan, lepas.
cukup cerdik nampaknya kembali ada siapa di sana, terlihat jelas pemain daripada Prima Jaya atau Prima Bakti Jaya Indonesia. Suatu penampilan yang sangat menarik daripada RC Randy Clothing Kota Garut atau Kota Intan. Lepas kembali mencoba, yes, 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 yes. Suatu terpeleset tajam. Bagaimana libero andalan Akmal? Memang tugas Anda.